gadis. Masuk yuk. Nggak usah, Put. Aku di sini aja. Nanti malam kamu datang kan? Datang kemana? Ke ulang tahun mamanya Rafael. Aku nggak tahu. Lagi pula aku juga nggak diundang. Nggak mungkin lah, Put. Rafa nggak ngundang kamu. Jelas-jelas kemarin dia bilang ke aku kalau dia tuh mau ngundang kamu. Tapi Rafa nggak bilang sama aku. Ya mungkin dia sibuk, Put. Maklum lah, banyak orang penting yang datang. Pasti dia juga lagi belajar tentang bisnis Toro Group. Biar dia bisa ngobrol sama tamu-tamunya. Pasti di sana yang datang orang kaya-kaya semua ya. Dan pasti mewah-mewah. Orang kayak aku mana pantas datang ke tempat-tempat kayak gitu. Putri, kamu tenang aja. Kan ada aku. Kepikiran almarhum papa kamu. Tiba-tiba mama kangen sama dia. Kalau papa masih di sini, mama pasti bisa lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu. Mama tenang aja ya. Kan masih ada aku di sini. Mama yakin kamu penerus Toro Group yang terbaik. Kalau papa masih hidup, pasti bangga sekali sama Rafa. Ada di itu. Ini teman saya tadi. Security. Pak, undangan itu di teman saya, Pak. Tapi maaf, pesta ini hanya untuk yang memiliki undangan. Jadi Anda tidak bisa memasuki wilayah ini.
Ya kan saya udah bilang, Bapak lihat sendiri kan tadi di teman saya. Undangannya tuh ada di teman saya lagi pergi sebentar. Mari, Mbak. Silakan duduk di luar ya. Saya nanti bicara, Mbak.